Menindaklanjuti kerjasama Universitas Jambi dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk, pihak Bank Mandiri menyerahkan bantuan satu unit kendaraan roda 4 sebagai bentuk corporate social responsibility guna kebutuhan operasional Universitas Jambi. Rektor Universitas Jambi, Joni Najwan, mengatakan, di bawah kepemimpinannya yang tengah memasuki tahun kedua ini, bantuan kendaraan operasional yang diberikan Bank Mandiri merupakan hasil kerjasama yang ditunggu. Dirinya berharap ke depan Bank Mandiri kembali menyerahkan bantuannya kepada Universitas Jambi. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, sudah lama kan itu. Tapi alhamdulillah, sehari sebelum saya menjadi rektor 2 tahun, dan ya, sebelum Januari 2018, berarti pas 2 tahun saya di sini. Dan alhamdulillah tadi, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Ari, sebagai pemerintah karya Jambi, ini harus bersabar. Dan ini baru contoh, bukan yang pertama dan yang terakhir. Nanti akan banyak lagi yang diberikan pemerintah. Operasional ini kita digunakan nantinya untuk apa? Bukan untuk apa? Kita namanya operasional itu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Universitas Jambi, bisa saja untuk ujian dari luar daerah, bisa saja nanti ketika ada tamu dari luar daerah yang kita tunggu bandara. Kalau ini berjalan kemana aja kan ada ujiannya, ada pendirinya. Ini kemana-mana jadi promosi. Jadi kalau satu itu kurang promosinya kan. Iya, berarti tambah lagi. Sementara itu, area head Bank Mandiri Provinsi Jambi mengatakan, kontribusi yang diserahkan kepada Universitas Jambi sebagai bentuk apresiasi atas perkembangan UNJA yang lebih baik dan begitu pesat. Kehormatan untuk Bank Mandiri. Saya sendiri mewakili manajemen, mewakili direktur, mewakili kepala kantor wilayah Palembang. Itu secara khusus memang kontribusi ini untuk menjalankan kendaraan ini kepada Universitas Jambi. Ita Rizky, CTV melaporkan.